kita lanjutkan perbincangan dengan Bang Luhut. Bang Luhut, kalau kita lihat jumlah kasus kan makin tinggi nih, 287.000. Nah, bagaimana kesiapan rumah sakit kita ya untuk menampung jumlah pasien yang makin bertambah, Pak? Anda nggak bicara berapa yang sembuh. Jadi jumlah yang sembuh sekarang Claudia lebih banyak daripada yang kena per hari itu. Anda lihat datanya. Sekitar 74% Bang ya, yang sembuh Bang ya. Ya, lebih. Kadang-kadang sekarang udah meningkat angka itu. Ya. Jadi apa-apa kasus-kasus per hari udah lebih banyak yang sembuh daripada yang infected. Angka-angka bagus kan. Artinya angka kesembuhan meningkat, tapi mungkin jumlah yang positif kan karena semakin banyak tes akan meningkat, Bang. Pertanyaan saya, bagaimana daya dukung rumah sakit kita supaya bisa menampung yang positif? Kita kan kalau yang OTG-OTG atau yang ringan-ringan itu kan kita taruh di Wisma Atlet. Cukup, nggak ada masalah. Sekarang kita udah siap berapa belas ribu. Di Jakarta, terus di kota-kota lain juga kita siapkan. Kita siapkan hotel juga, sehingga nanti hotel itu juga bisa apa jalan, ekonomi juga bisa dibantu dari situ. Selain jumlah kamar yang tersedia, bagaimana juga dengan perlengkapan medis, Bang? Sekarang kemarin kalau Anda dengar saya bicara, nanti sore saya bicara lagi kepada asosiasi profesi, ya, itu mau ngecek apakah obatnya sudah, alatnya sudah, dan sebagainya. Dan saya dapat laporan tadi, ya kemarin, sekarang cukup maju, walaupun masih di sana-sini ada masalah. Kita perbaikin juga misalnya BPJS, ada yang belum terbayar 550 rumah sakit dari sekian ribu rumah sakit. Sekarang sudah hampir semua terbayar karena ternyata dengan sistem yang dibuat BPJS yang bagus, semua online, itu kita harus disiplin juga. Jadi Kementerian Kesehatan saya kira kerjanya sudah bagus juga. Mereka melakukan reformasi di dalam untuk lebih cepat mengantisipasi keadaan ini. Temuan apa lagi Bang yang Abang temukan sehingga perlu langkah-langkah yang bisa dipertajam, Bang? Apalagi yang harus diperbaiki, Bang? Ya, tadi saya pikir yang saya sebutkan tadi, dari hulunya kita perbaikin. Ayo kita sadar semua rakyat, pejabat-pejabat, apa namanya, senior-senior tuh, kita behave lah. Kita, apa namanya, berperilaku yang anu lah, yang sadar bahwa kalau perilaku kita tidak benar dengan ngumpul-ngumpul orang banyak, itu bisa menimbulkan klaster. Kalau itu kita sadar, kita bicara ke masyarakat, kita sangat-sangat-sangat membantu sekali. Tapi kalau ini tidak dan sadar, bagaimana kau mau jadi pemimpin kau tidak bisa memberikan contoh yang baik? Ya kau mimpi mau jadi perbaiki negara katanya, perbaiki dirimu aja kau tidak bisa. Disiplin aja kau nggak bisa. Apa itu gitu? Jadi kalau pemerintah ini sekarang berbuat tegas dan keras, itu untuk kebaikan rakyat kok, karena presiden tidak ingin rakyatnya apa namanya korban karena COVID ini, karena kesalahan kita sendiri. Itu kita tidak mau. Jadi kalau nanti ada TNI melarang jangan kumpul atau polisi melarang jangan kumpul, jangan disalahkan mereka. Salahkan dirimu. Kok kau melanggar ketentuan yang universal itu aturan main. Di seluruh dunia itu berlaku. Bukan hanya di sini, bukan karena bintang kau banyak lantas kau suka-sukamu. Tidak bisa begitu. Atau kau pejabat, tokoh apa, kau tuh pikir kau suka-sukamu dengan slogan demokrasi, bukan gitu. Disiplin kuncinya, tanggung jawab Anda sebagai pernah pejabat di negeri ini. Itu harus jelas itu. Bang, ini kalau kita lihat kan PSBB ketat kan baru di Jakarta, karena jumlahnya kan paling tinggi ya. Apa kemungkinan untuk memperlakukan PSBB ketat juga di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang jumlahnya juga makin tinggi, Bang? Enggak, Jawa Timur membaik sekarang, enggak juga. Membaik, Surabaya membaik. Ya, jadi saya bicara sama Ibu Risma, beliau melakukan dengan bagus. Sekarang kami melihat, saya sekarang sudah sebutkan kalau di tadi, kita tidak melihat lagi kota yang jadi warna merah apa segala macam itu, tapi sudah kita melihat spot. Tadi saya bicara misalnya sama wali kota apa namanya Bogor, Pak Bima, ya, beliau udah bagus langsung ini. Jadi kita serahkan pada mereka dengan tadi kesepakatan kita cari keseimbangan ini gitu loh. Dan itu saya kira sangat baik. Itu kalau top identifikasi sementara, tadi kan Abang sampaikan bahwa hasil riset itu kan klaster keluarga ya. Padahal kalau dari identifikasi pemerintah sejauh ini itu kan perkantoran, lalu event. Kantor juga, masuk. Ya. Kantor juga masuk. Kantor, restoran. Tapi kalau lihat dari riset yang dapat tadi lagi, ternyata keluarga itu juga sangat-sangat berbahaya. Jadi kalau kita yang kerja di luar sekarang, pulang ke rumah saya anjurkan cuci tangan, ganti baju, mandi.
cepat, jangan lama-lama bercengkrama sama keluarga sebelum Anda ganti baju dan juga sebelum Anda cuci tangan. Saya tadi baru tahu itu dari research yang dilakukan itu. Bang, nanti kita bahas di segmen berikut tentang bagaimana pemulihan ekonomi di saat nanti kemungkinan kita resesi, Bang. Pemirsa, kita akan kembali di segmen selanjutnya. Abang puas dengan hasil selama 2 minggu nih, Bang? Ya, oke lah. Saya belum bisa bilang puas karena menurut saya masih banyak tantangan sana-sini.